Ya, selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Ramadhan Pratama. Untuk saat ini saya berada di dapur umum dari warga RW2 di mana ini merupakan Kampung Bojong Pulus, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran. Jadi untuk saat ini warga inisiatif membuka dapur umum karena memang untuk saat ini rumah-rumahnya ini masih terdampak oleh bekas-bekas banjir kemarin ya, khususnya lumpur-lumpur yang ada di sini. Dan ini dapur umum, di sini makanan-makanannya komplit ya. Ini ada tempe, lalu ini ada ini ayam, ayam siap digoreng ya. Tempe, ini tahu, nasi, juga ini telur juga ada di sini ya. Ini merupakan inisiatif dari warga RW2 ya. Ini makanan-makanan. Ya, gampang, Ibu. Ini untuk para donatur ini. Ini bahan-bahannya dari donatur. Ada dari donatur, terus ada dari desa juga. Ini Bu RW ya, ini Bu RW ada. Nujung masak ya, Mak. Nujung goreng tempe. Nujung goreng tempe, pasangnya pakai.